untuk menarik perhatian pengguna lain melawati laman itu. Dari laman Facebook palsu itu terdapat pautan yang kononnya berita mengenai nahas malang MH17. Bagaimanapun, pautan itu dibawa ke laman web lain yang bakal memberi keuntungan kepada pembikin akaun Facebook itu. Keuntungan diperoleh apabila pengguna dibawa ke laman web lain, kemungkinan melibatkan cubaan memperoleh data peribadi pengguna. Facebook sudah bertindak dengan membatalkan pendaftaran beberapa akaun Facebook yang dipercayai untuk tujuan penipuan. Ramai yang sudah terpedaya dengan berkongsi pautan seperti video kamera caught moment plane MH17 crash over Ukraine. Antara nama mangsa MH17 yang digunakan untuk penipuan ini adalah mangsa nahas dari Australia, Otis, Evie dan Mo Maslin, Lillian Durden dan warga Jerman Fatima Dzinski.